balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku mau ngerjain quest di balik layar atau di belakang layar. Lokasinya itu ada di Liyue. Setelah kalian teleport di Liyue, kalian naik ke atas ya guys ya. Ada di lantai atas. Nah, tepatnya ada di sini. Kalau udah, kalian ikuti titik yang ada di map. Quest ini berhadiah blueprint buat di teapot ya guys ya. Jadi kalian selesaikan dulu misinya, nanti di akhir dapat reward blueprint, guys. Oke, guys, setelah kalian bicara ke NPC-nya, kalian disuruh bawa kayu, pine wood sama red dye ya, guys ya. Jadi untuk pine wood kalian bisa ambilnya di Mondstadt, tepatnya di bagian Dragon Spine ya guys ya. Jadi kalian bisa teleport ke situ. Nah, gampang banget dicari. Kalian bisa tebang-tebang aja, pokoknya pohonnya kayak gini. Untuk red dye-nya kalian bisa ke teapot, masuk ke teapot. Sehabis itu kalian ke tabi ya guys ya. Nah, di situ kalian bikin bangun perabotan, lalu pencet yang icon potion ya guys ya. Untuk satu red eye kalian bisa convert dari buah sunset ya. Oke, kita lanjut questnya. Ini kita ubah waktu sekarang menjadi jam 18 besok ya guys ya. Lalu kita lanjut ke titiknya yang ada di Liyue, kota Liyue. Setelah kalian berbicara ke NPC-nya, kalian ikutin titiknya di mana kita disuruh ambil kayu sama tali yang ada di dekat dermaga ya guys ya. Oke, guys, selesai. Kita dapat blueprintnya, yaitu panggung. Dan misinya udah selesai kita kerjakan. Dan ini dia blueprintnya ke panggung kebun pir model Yunhan ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung pakai dan buat di teapot. Oke, sampai di sini dulu video aku. See you next video. Bye bye.